seni membuka gerbang menuju dunia lain, dunia di mana jiwa memperoleh kebebasan untuk berekspresi dan mengalir. Seni dan ekspresi dapat menjadi cara untuk berbicara ketika kata-kata tak mampu diucapkan. Menggambar, menulis, menyanyi atau menari, semua adalah bentuk seni yang bisa menyalurkan perasaan Anda. Saat Anda mencurahkan perasaan Anda ke dalam karya seni, jiwa Anda memperoleh kekuatan baru. Perasaan sedih, marah, atau hanya ingin lepas dari rutinitas sehari-hari, bisa diubah menjadi karya seni yang indah. Karya seni Anda adalah cermin jiwa, peta emosi Anda yang paling intim. Jangan takut untuk mencoba berbagai bentuk seni. Anda mungkin menemukan bakat baru, atau setidaknya, cara baru untuk meredakan stres. Mungkin Anda akan menemukan seni yang benar-benar bisa membuat Anda bahagia. Seni dan ekspresi bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang indah. Itu tentang proses, tentang perjalanan menuju pemahaman diri dan penerimaan. Setiap goresan, setiap kata, setiap gerakan adalah langkah menuju kekuatan jiwa. Kuatkan jiwa Anda melalui seni dan ekspresi. Biarkan mereka menjadi teman sejati dalam perjalanan Anda. Karena dalam seni, Anda bisa benar-benar bebas.